Mara Fun Run 2017 yang diadakan baru-baru ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan dari para peserta. Buat julung-julung kalinya diadakan di bahagian Kapit Sarawak. Program kali ini dianggap sebagai simbolik kepada program Hati Emas Kemahiran Mara Kapit 2017 anjuran Institut Kemahiran Mara IKM Bintulu. Seawal jam 6.30 pagi, program bermula dengan senam aerobik yang dikendalikan sendiri oleh kaki tangan IKM Bintulu. Selepas sesi regangan otot, peserta kemudian dilepaskan untuk sesi larian sejauh 6 km. Sesi pelepasan peserta disempurnakan oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Kapit, Dato' Alexander Nantalinggi yang turut sudi meluangkan masa bersama-sama peserta. Laluan yang dilalui peserta bermula dari Town Square dan seterusnya ke laluan berbukit yang cukup mencabar. IKM Bintulu turut mendapat kerjasama Pejabat Daerah Mara Kapit, Bahagian Kemahiran dan Teknikal BKT Mara, Ibu Pejabat Polis Daerah Kapit IPD serta Hospital Kapit. Seramai 275 peserta yang terdiri daripada penduduk Kapit dan warga kerja Mara turut sama-sama merebut peluang yang jarang-jarang sekali diadakan. Bukan sahaja dapat menyihatkan badan, malah peserta dapat merapatkan hubungan sesama mereka. Walaupun penat, jelas terpancar wajah girang peserta. Program seperti ini amat dinantikan penduduk Kapit. Semoga aktiviti sihat seperti ini akan lebih kerap diadakan, terutamanya di kawasan pedalaman. Semoga usaha yang dilakukan pihak IKM di bawah Mara ini akan dicontohi semua pihak pada masa akan datang. Okay.